What up guys, balik lagi sama gue. Dan hari ini sebenarnya ini skin belum keluar ya, cuma udah ada pre-sale-nya. Dan gue jujur kaget karena taunya gue itu minggu depan baru keluar official skinnya ya. Dan mumpung ada pre-sale-nya, ya ini kita bisa cobain dulu lah ya. Kita claim dulu. Dia itu bisa dapet trial-nya pokoknya. Nah, jadi kita bisa review dulu guys sebelum nanti bakal beli untuk permanennya ya. Jadi kita langsung use now aja. Iya. Bedeh. Anjir. Cakep banget ya. Wah, jadi Echo sih puasnya luar biasa sih. Anjir. Bedeh piala M4 ya. Echo Loud, Echo Proud. Gila guys. Sumpah. Ini detailnya ngaco sih. Ini anjir. Wah. Aduh, gimana ya? Jujur gua Indo pride banget. Skin M1 Harith itu tetap bagus, tapi ngelihat ini guys. Ini bagus banget anjir. Wah, kalau misalnya kita ngelihat dari skinnya ya, stylenya segala macam, menurut gua ini adalah skin M series terbaik sih dibanding kayak Lancelot. Kemarin Estes oke lah, tapi ya itu kan Estes kan. Ini Chou, hero yang populer dan menurut gue bener-bener sesuai dengan lifestyle banget gitu loh. Lu lihat dia pakai ini, bentar kita matiin, berisik juga lagunya ya. Ini dia pakai Versity Echo yang jelas-jelas bisa dipakai di dunia nyata juga. Terus kayak shellnya, shell air, dia ada kayak skirtnya gitu ya, bukan rok tapi kayak outernya. Terus itu juga air. Paling ya sepatunya nih, sepatunya gue gak terlalu suka lah guys. Mungkin ada opsi lain, cuma ini ya juga udah oke. Dan aduh, sebenarnya Chou-nya ini sih yang bikin mahalnya ya. Karena Chou ini salah satu hero yang banyak banget usernya. Oke, kalau gitu itu dari tampilan guys. Gue bilang tampilannya emang paling cakep lah mungkin ya sejauh ini ya. Cuma kalau efeknya kagak tahu nih. Efeknya mungkin kita harus lihat di dalam in-game-nya, oke? Okay? Let's go. Oke okay guys, kita udah masuk ke dalam game-nya. Dan aduh, ini tolong kalian jangan berekspektasi apa-apa dengan Chou gue ya. Karena Chou gue udah jelas aneh. Cuma ya gue bakal mencoba yang terbaik lah ya. Oke, okay. Ya ampun. Ada Alupit lagi tim gue. Astaga. Lawan kita Uranus. Oke, kita bikin dulu deh. Kita lihat ya. Idi, pasifnya tangannya berair gitu ya. Kayak ada aura airnya. Set. Ya ampun, di-cut lagi, kampret. Lumayan setengah darah dia, guys. Lumayan ya. Ya Uranus bakal full lagi sih nanti. Aduh, skill satunya gue juga lupa lihat lagi. Masalahnya kalau kita ini di-cut oleh Uranus sudah pasti di-cut ya. Satu set. Hap. Ide. Pas dia gebuknya itu ada itunya ya. Uranus mati nih. Nice. Aduh, gak dapet assist lagi. Sapire. Mau ngapain Sapire? Kecil terus guys. Kecil terus. Hap. Balik dulu. Ada Roger. Wah, bahaya banget itu. Skill 2-nya. Lihat tipis. Set. Ide. Cakep sih. Dia tetap ada unsur pause-nya banget ya. Keren. Nih. Sat. Kelo. Ini player Chou sih wajib punya sih. Ini beda banget dibandingin Chou. Tapi guys, ini ya. Gue sebagai bukan user Chou nih. Gue ngerasa skin ini emang lumayan berat sih. Dibanding kayak KOF. Dibanding KOF lah. KOF yang paling ringan kayaknya kan. Set. Coba lihat Rick. Eish, udah gak dapet lagi anjir. Recall-nya. Idi, masih push up satu tangan ya, biasa ya. Hap. Uranusnya masih di sini ya. Kita ambil deh ini nanti. Udah sampirnya. Dapet. Mundur dikit guys. Aman banget guys. Lah emang Uranus nih, memang hero con.
Sumpah sih. Masalahnya tuh ya, sekarang cowok tuh cuma bagusnya cowok romer gitu loh. Dan gue gak bisa kalau main cowok romer. Ya ampun, Soloki lagi kena oleh Kufra. Alupit, alupit. Aduh guys. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa. Ini kalah menang bodo amat ya. Yang penting kita review skin cowoknya ya. Nice. Ih, nice banget. Rogernya, Rogernya. Hap. Mati dia. Mampus kau, Roger. Hah? Ini lagi. Nah, kebo. Nice. Itu dia. Gua gak lihat lagi ultinya kayak gimana tadi, guys. Coba ya. Santai. Kita plating dulu ini. Plating dulu, plating dulu. Next Saphir sih. Saphir gue bunuh lu, anjir. Udah jadi Heptar dulu. Hap. Hap. Lumayan guys, ini gold gua. Gold gua menang malah dari Uranus ya. Loh, kenapa gua ngeblok? Oke, Heptasis, Heptasis. Ini kalau mau lawan Uranusnya sebenarnya kita bikin itu ya. Bikin apa namanya? Sini maju-maju lu. Biar gua montekin lu. It's. Aduh, dia enggak maju-maju, guys. Udah, gue mau montekin loh. Ngaca. Ya ampun, harusnya di situ. Kita bisa nge-cut gak ya? Oh, bahaya sih. Ada si Saphire ini ngapain sih? Ke bawah mulu. Woi. Masalahnya gue juga susah untuk nge-cut ya. Gue ditempel Uranus tuh mati, guys. Jadi rotasi udah pasti ketinggalan banget. Nice, nice banget. Kadita, nice banget Kadita. Ini kita langsung bikin BOD karena gue pakai Weapon Master. Nah, mumpul lagi kayak gini kita langsung cut aja guys. Kita cut dia, kita cut dia. Dia soalnya pasti mau nge-cut juga nih. Oke, sini, 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 sini. Hop, hop. Ya ampun, ngapain kesini sih anjing. Hai dah. Dah pergi lu. Kampret, kampret. Paling males loh main XP lawan Uranus tuh. Ish dah. Aduh, gue salah banget tadi. Harusnya gue ban Uranus sih. Udah tahu gue mau main Chou gini ya. Kalau Esme, kayaknya Esme jarang lah. Lebih sering orang pakai Uranus kan. Walaupun hits. Aduh, tergocek bang. Tergocek bang. It's. Aduh. Ini gue udah mati di bawah ya. Udah diempatin ya. Karinya di atas gak mati loh. Nyebelin banget anjir. Aduh. Oke, gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Kita farming-farming santai dulu lah ya. Farming santai dulu. Baru kita cari nanti. Ya ampun malah rata cok. Itu dia bos. Wah, kau Uranus, Uranus kampret emang. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Udah Kufra Uranus. Ya boleh banget. Aduh guys, gue sampai enggak fokus ngeliatin ultinya lo anjir. Mati nih, mati nih. Oh, oke. Okay. Flicker dia ya, flicker ya. Ini saatnya kita ke Kari sih. Karinya dari tadi nggak ada mati loh. Ay, mak. Nah, Karinya harusnya di sini sih. Kari masih ada purify nggak ya? Aduh, nggak keluar-keluar lagi dia, guys. Dia pinter loh. Dia lumayan ngebaca ini kayaknya. Santai dikit, nggak apa-apa. Ini gold kita lumayan banyak ya. Gold kita lumayan banyak. Jadi santai aja, coy. Ingat-ingat, ini gua harus fokus ngeliatin ultinya sih. Susah guys, main Chou nih emang harus fokus banget cok. Jadi agak ribet gitu loh. Nah, karinya di bawah. Saphire mana Saphire? Saphire di mana Saphire? Ya ampun. Hai dah. Ini karinya bakal kemana ya? Kita tunggu sini dia coba. Tunggu sini guys. Kari. Mana Kari? Oh, di situ. Ayo ayo, gas. Ini one. Mati dia.
Mati dia. Mati. Mampus lu, nggak apa-apa lah. Walaupun kicknya agak. Ah, itu dia guys. Itu. Yang penting kita tungguin. Eh, gue nggak lihat lagi ultinya, anjir. Bentar. Ini kalau sampai gue lupa mulu guys ya, kita abis ini custom. Gue custom dengan Uranus itu. Dapetin bawah dulu. Tenang. Udah ini udah, walaupun KDA gue jelek ya, tapi yang penting kita berguna untuk tim. Ingat guys, KDA is just number. Turet. Idih, paus. Sebenarnya pausnya keren ya, cuma kalau dibandingin untuk skin M series yang lain, menurut gue efeknya itu gak sampai yang wow banget. Enggak, dia gak ada WON sih, cuma dia udah ada kurif nih, fix. Kalau mau kita harus duain guys, biar karinya pasti mati. In the world of kung fu. Okay. Wah, ini udah dua item sih, udah enak sih gua. Mana nih Sapire? Maju, kita gas ya dia ya. Sebenernya gua mau nangkep. Aduh, Kadita. Ya ampun, Kaditanya udah 3-3-3-3 itu. Sabar dikit. Widih, eko, ini. Oh, dia pas tendang keduanya ada eko-eko-ekonya ya. Anjir, ini sih udah keren banget cowok gue guys. Sabar dikit. Tempelin karinya. Karinya masih ada purif nih. Yakin banget gue, 1000% guys. Ah, itu dia. Ini mereka molor kah? Oh, belum ada ulti sih. Santai dikit. Kiting ya kita kalau main Cho itu ya. Aduh, ini nih. Si batu kampret ini nih. Aduh, udah dapat karinya lo padahal lo. Hai mama. Ratain. Karinya udah gak ikut perang sih. Astaga. Mereka perangnya nempel banget anjir. Oke. Gak apa-apa mereka lord. One-one kita fat banget sih. Guys. Aman ya. Kita clear bawah dulu. Cuma untuk ultinya sih ya lumayan cakep lah ya. Tapi gak sampai yang gimana banget menurut gua guys. Emang ininya yang udah keren banget sih. Kayak apa namanya, kostumnya ya, tampilan baju dan segala macamnya udah keren. Cuma kalau dari efek menurut gua ya oke lah. Keren juga tapi ya cow susah sih. Lu banyak banget perbandingannya. Ada Sensei ya, ada KOF. Belum lagi skin gua yang gak kalah keren gitu kan. Mati. Nice. Tinggal karinya nih. Kari atau Rogernya oke sih. Cuma gua mau kari ya. Pokoknya mata gua di kari guys. Ah, karinya di sini. Mundurin dulu karinya. Ini belakangnya dulu aja, cok. Woi. Gak bisa ini kita berdua doang edit. Yang lain harus datang dulu sini, woi. Gua mau solo kill Kari, cuma Karinya selalu ditempelin Kufra lo. Susah guys kalau kayak gitu ya. Nah, ini kita udah harus objektif banget sih mainnya sih. Gua harus dorong bawah nih. Satu, empat. Gua push bawah. Iya, mereka harus nyatu empat. Kalau enggak, nggak bisa. Sabar. Push bawah dulu gua. Sabar. Ah, ya ampun. Roger udah mati loh padahal loh. Hai, sabar dikit lah, Wak. Ya ampun, Wak. Aduh anjir, gagal banget. Stres banget gua. Sampirnya gak mati lagi. Aduh, sisa edit lagi guys. Ini bisa tahan gak ya? Edit sama Wanwan. Guys.
Aduh, ini kalau cowok gue jago sih, gue yakin udah bantai-bantai sih. Cuma ini karena cowok gue sangat tolol ya, jadi ya gitulah guys ya, kalian mengerti lah ya, yang bukan user cowok pasti paham seberapa sulitnya cowok ini. Gue dorong bawah dulu deh. Udah lah, kita panjangin lane dulu aja lah. Susah ini kalau mau team fight. Panjangin lane dulu. Tunggu. Mereka di atas semua sih. Aduh, jangan perang dulu. Dapat nggak? Aduh, kagak dapat lagi. Wah, Alucardnya aja masih di situ, bro. Udah lah guys, kita panjangin lane dulu guys. Gak bisa diperangin, coy. Retreat. Biar mereka nggak ngelodah ini. Kalau ada satu yang defense, oh nggak ada yang defense sih. Dapat turret. Seenggaknya dapat turret nih. Oh, karinya balik. Oke. Karinya balik nggak? Aduh, gua mati. Ini mau gua mati fix. Aman, please. Aduh, tapi emang Kari ini guys ya. Sumpah, bener lah kalau kata Leo. Kari itu salah satu MM yang susah banget ditangkep. Apalagi udah purify, anjir. Oleh Kufra aja susah guys. Apalagi cow doang gitu loh. Tahan. Apa kita menis Safir aja ini ya? Kayaknya Kari udah hopeless ini gua. Susah banget coy Karinya. Kalau Roger sih ini udah gak terlalu impact ya sebenarnya ya. Harus bareng Kadita dan itu pun harus ada konsil sih. Kalau enggak, waduh, lumayan berat banget, bro. Safir dah. Safir, mata di Safir. Oke, nice, Uranusnya mati. Tunggu Shio dulu, guys. Tunggu mereka Shio dulu, guys. Anjing. Ah, winter pula. Stres banget gua. 174 guys ini. Ini jangan sampai rekor baru terpecahkan, cok. Ya ampun dang sistem. Sumpah sih kalau udah di glory ini ya. Main hero yang lu enggak bisa itu benar-benar jadinya konyol banget sih. Di sini lagi kupranya anjir. Oscarita. Jangan perang dulu. Panjangin dulu lane-nya. Jangan mati ya ampun, legendary coy karinya. Oh, nice. Nice alu. Oke, dapat turret. Wah, anjir, Kufra. Sumpah, lu udah karinya jago, dapat tank yang jago lagi, itu kan kampret banget. Wah, anjing. Ih, kampret. Sumpah guys. Everybody has to start somewhere. Gua harus bikin apa lagi ya? Imu sih. Aduh, lobet lagi goblok. Boxing is not a way to hurt somebody. Wah, ini mah mereka pasti lord nih. Pasti 100%. Wah, karinya immortal. Aduh, udahlah ini mah, bro. Hopeless. Gak tahu nih masih bisa defense kayaknya. Ini juga Imo. Lemes gua guys. Mana ya cara menangin gamenya ya? Udah lah guys. Thank you guys. Terima kasih yang udah nonton. Aduh, gak tau gue mainnya sampah banget. Ya udah lah ya.
paling itu aja ya. Malu gue aja. Thank you semua yang udah nonton review skin M4. Gak akan lagi gue pakai cowok pokoknya. Thank you semua ya. Bye bye.